kasus, akhirnya analisisnya pakai ITS itu kalau apa? Ya, ayo, katakan. Ayo kamu, jika cuma ada dua kelompok. Apanya ada dua kelompok yang mau di tes? Yang mau diapakan? Dibanding. Dibandingkan. Menurut aja, namanya yang nominal kan ya, Gips. Data kontinum itu kan nggak bisa berkelompok. Data kontinum itu kontinum banyak sekali ya. Sehingga data yang nominal itu adalah X-nya, di mana X-nya itu kelompoknya hanya 2 ya. E. X-nya ada berapa? X-nya ada berapa? 1, tapi kelompoknya ada 2. X-nya kan 1 kan? Kalau gitu, cek contohnya kasusnya seperti apa? Tidak boleh yang saya contohkan di handout atau apa namanya di PowerPoint. Contohnya seperti apa? A, B, C, D, ini dan berarti ini membandingkan berarti nilai untuk mata kuliah apa gitu loh. Jadi harus lengkap ya. Oke, saya minta satu lagi contoh yang lainnya. Oke, wow, kayak gini pasti harus saya absen. Ya, saya mungkin angkat tangan apa di absen? Ada yang ngamatin foto make up gitu ya.
foto make up dalam durasi 0,25 detik, ada foto tanpa make up durasi 0,25 detik. Tapi ada juga foto yang make up tapi dengan durasi yang tidak dibatasi, dan yang tanpa make up dengan durasi yang tidak dibatasi. Jadi, nah, sehingga nanti seperti itu akhirnya kita bisa bikin hipotesis. Hipotesisnya, hipotesis nolnya adalah tidak terdapat perbedaan penilaian mengenai kompetensi seseorang. Jadi bukan benar apa enggak, tidak terdapat penilaian pada seseorang yang pakai make up dan tidak menggunakan make up. H01. H02-nya tidak dapat perbedaan penilaian mengenai kompetensi seseorang ketika diminta mengamati jangka waktu 25 dan jangka waktu. Nah, hipotesis yang utama itu sebenarnya yang H03 ini, yaitu tidak terdapat efek interaksi antara penggunaan make up dan lamanya waktu pengamatan terhadap pasien yang dapat antidepresan dan diberikan antidepresan. Tidak terdapat interaksi faktor ya, atau efek interaksi dari pemberian psikoterapi dan pemberian antidepresan kepada pasien atau kepada tingkat depresi dari pasien depresi. Baik, saya kasih contoh latihan soal dua, latihan soal satunya ini, satunya kelompoknya bisa dibagi sama Nadia, dipanggil Nadia, dikelompokkan. Jadi kalian